ibu ceritakan sedikit ibu berasal dari mana? Ibu berasal dari Bayu Meninjau. Jadi yang ibu tanggung ini 9 orang. 9 orang yang ibu tanggung. Sama anak ibu satu, cucu 6. Cucu 6, anak satu. Iya. 9 orang. 9 orang, ibu satu. 8. Ibu yang menghidupi 9 orang. Alhamdulillah. Orang Cilegon sayang sama ibu sayang. Alhamdulillah. Biar pun ibu tukang pulung, orang pada sayang sama ibu sayang. Ada-ada aja ibu dapat duit untuk beli beras cucu. Ada-ada aja orang ngasih beras. Alhamdulillah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu Allah itu tidak pernah tidur. Tidak pernah Allah tidur. Tidak pernah menutup mata. Iya, iya benar. Ibu ya. Aja yang durhaka sama Allah. Iya, Allah itu akan selalu mendengar doa-doa kita. Iya. Ya. Tengah malam ibu mendoa. Semoga cucu ibu biar makan. Ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan Cilegon ini dilindungi Allah. Amin. Orang Cilegon yang sayang sama ibu. Amin. Ya Allah. Kalau saudara ibu enggak ada. Orang Cilegon Cina-Cina sayang sama ibu. Ya. Orang Padang Alhamdulillah ngasih beras. Alhamdulillah. Apa yang ibu rasakan? Bagaimana tinggal di tempat ini? Sedih, Pak. Kalau datang angin kencang itu, aduh, beneran terbang semua. Ya? Terbang semua? Kalau ada angin? Itu ibu ikat-ikatin medali rubiah. Ibu ambil. Ya ini pun dapat-dapat mulung yang ini, Pak. Tak tempelin ke sini. Ya, dapat ya. Mulung. Tempel sendiri. Ibu yang mengerjakan sendiri? Iya. Luar biasa, ibu manja. Ibu bikin-bikin ini ibu semua. Ini yang bikin-bikin ini ibu sendiri yang bikin? Iya. Luar biasa. WC ibu bikin tuh, memang lubangnya dupahin. Dinding-dinding tuh. Ibu bikin semua ini dengan tangan ibu kamar sendiri? Kamar mandi ibu sendiri. Menurutkan. Ibu sendiri yang bikin? Iya. Luar biasa. Dapat barang-barang seng-seng bagus, ibu bawa pulang, ditempelkan. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita semua, tentunya penonton Detik Asa, yang terkhusus orang-orang yang berasal dari daerah Sumatera Barat yang berada di daerah Banten, mari kita duduk bareng mencari solusi apa yang bisa kita perbuat untuk Ibu Sariati. Mudah-mudahan Ibu Sariati akan mendapatkan penghidupan yang lebih baik.